Orang bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa membunuh berdasarkan keyakinan. Salam damai sejahtera, para kekasih Kristus. Lagu yang saya nyanyikan tadi diciptakan oleh suami, yang kemudian juga dipopulerkan oleh Iwan Fales. Itulah yang akan menjadi tema kita pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahi damai sejahtera. Kalaupun kita sedang sakit dan bergumul, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tema kita adalah cinta yang berbuah. Dan saya ingin kita semua mendasari ini dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Terpujilah nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih karena engkau menyapa kami, ya gembala yang sejati. Dan saat ini kiranya roh kudus yang menolong kami merenungkan kenyataan di dalam terang firmanmu. Bersabdalah kami siap mendengar. Amin. Justru iman yang benar itu selalu berbuah Kebenaran dan berkah bagi orang lain, iman yang sejati selalu menghasilkan keutuhan. Sebaliknya, iman yang keliru, yang salah, justru akan menimbulkan musibah, kecemburuan, keresahan, perpecahan, dan hal-hal yang membuat orang lain, yang tidak seiman dengannya, nampak begitu buruk iman yang salah membuat orang tersesat. Dari Lukas pasal 19, perikopnya 1 sampai 10, tapi yang kita baca tadi 7 hingga 8 saja, kita melihat dua tipe manusia dengan gaya beriman yang bertolak belakang. Tipe iman yang pertama diwakili oleh Sakius dari iman Sakius kita melihat bahwa ia yang adalah seorang pemungut cukai, yang materialis, berubah menjadi seorang yang membagikan hartanya kepada orang miskin. Mengembalikan berkali lipat tarian upeti yang pernah ia pungut sebelumnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah memampukan Sakius untuk menemukan dirinya dan membuka kesadaran serta perspektif baru yang menyeluruh terhadap semua kesalahan dan dosanya. Sakyus berani memutuskan untuk memberikan setengah dari seluruh harta miliknya kepada orang miskin dan bersedia mengganti orang yang diperasnya sebanyak empat kali lipat. Menurut hukum Taurat, seorang yang memeras Itu harus memberikan kompensasi kepada sesamanya Ia harus memulangkan barang perasannya itu Dengan membayar ganti rugi sebanyak 20% Dan itu ada di dalam Imamat 6 ayat 1-5 Di sana dikatakan, di ayat 5 ya terutama uh, Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menerima seperlima. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada pagi hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Dalam hal ini, Sakius bukan hanya mengganti 20% atau seperlima dari harta yang diperas, tetapi ia mengganti empat kali lipat atau 400%, bukan 20% tetapi 400%. Wow. Itu totalitas yang tidak masuk akal. Pemberian diri secara penuh melampaui apa yang dituntut oleh hukum. Dan itulah iman yang membawa kepada kebenaran. Manakala kita mau membuka diri terhadap Kristus, maka kehidupan kita yang lama akan segera ditransformasikan. Selanjutnya, tipe manusia beriman yang kedua diwakili oleh orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka adalah orang-orang yang merasa lebih benar, lebih baik, lebih tidak berdosa dibanding dengan Sakius, sehingga mereka marah dan protes ketika tahu bahwa Yesus singgah di rumah Sakius, dan bagi mereka, penerimaan Yesus terhadap Sakius. Itu adalah sebuah aib. Orang-orang banyak yang komplain, ini yang judgmental, ini telah gagal memerankan diri sebagai kawan sekerja Allah yang menyelamatkan sesamanya. Mereka adalah simbolisasi dari kelompok mayoritas karena banyak yang justru gagal berjumpa dengan Tuhan Yesus secara. Pribadi dan mengalami transformasi karena terikat pada kolektivitas dan pandangan umum yang berlaku. Itulah sebabnya, walaupun mereka mengikut Kristus, melangkah bersama dengan pelayanan Yesus, tetapi mereka tidak mengalami transformasi iman. Secara fisik, orang-orang ini dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak pernah memiliki kedekatan hati dan spirit dengan Yesus. Mereka hanya kagum atas kuasa mujizat, kuasa ilahi, dan karisma Kristus sebagai pemimpin mereka, sebagai panutan mereka, namun hati mereka jauh dari keselamatan. Yang menuntun pada iman yang berbuah. Pertanyaannya, kita ini tipe iman seperti apa? Sakiuskah atau orang banyak? Tentu itu tidak mudah dijawab. Selamat bergumul dan selamat menjadi orang-orang dengan iman yang berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu agar Kristus nyata di tengah kehidupan. Menubuhlah melalui kehidupan kami, ya Kristus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama dengan saya, Pendeta Andri Purnawan dari GKI Dharma Satelit. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menuntun dan menyertai setiap langkah kita hari ini.